terkhusus di waktu pagi seperti ini merupakan doa yang istimewa. Ya, doa yang istimewa. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengistimewakan waktu pagi? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan waktu pagi bagi siapapun yang mau mencari keberkahan tersebut. Oleh karenanya, hendaknya seorang muslim menghadapi waktu paginya dengan penuh semangat untuk meraih keberkahan dalam kehidupannya. Tidak boleh ia melalui waktu paginya dengan kemalasan. Melalui waktu paginya dengan apa? Lemes. Tidak bersemangat. Loyo. Masih ngantuan contohnya. Maka ini tidak layak bagi seorang muslim. Kenapa? Lihatlah bagaimana semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi. Yang pertama ditandai dengan beliau mendoakan keberkahan bagi siapapun yang mau memanfaatkan waktu paginya. Justru Nabi berdoa demikian menunjukkan semangatnya beliau sallallahu alaihi wasallam agar supaya umatnya mendapatkan kebaikan di waktu paginya.